Melalui Dana Keistimewaan, masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai wadah untuk berkreasi seperti atraksi kesenian tradisional di Desa Wisata Ganjuran Gedogan Sumber Mulyo Bambanglipuro Bantul pada Minggu 1 Maret yang lalu. Ya, tentunya dengan adanya dana keistimewaan yang ada di Dinas Kebudayaan, khususnya di Dinas Pariwisata, itu juga bertujuan untuk mengembangkan seni tradisi, melakukan pembinaan seni tradisi. Kita semua tahu banyak juga yang dibantu khususnya oleh Dinas Kebudayaan, diberikan alat gamelan, diberikan pakaian-pakaian, diberikan sarana-sarana untuk mendukung keberadaan objek. Harapannya dengan adanya bantuan pemerintah itu bisa dimanfaatkan. Jadi seni tradisi yang berkembang di masyarakat, khususnya kesenian-kesenian misalnya reog, jatilan, tidak hanya berkembang yang hidup sekian mati tak mau, tapi bisa juga berkembang terus-menerus. Bahkan harapan kita dengan adanya seni tradisi itu, masyarakat bisa mengambil manfaat, mengambil hasilnya. Kalau suatu daerah terkenal dengan seni tradisi dan ditampilkan, mereka juga mendapatkan uangan. Artinya dengan adanya seni tradisi itu, masyarakat khususnya yang bergerak di seni tradisi itu bisa hiduplah gitu. Dan tak kalah penting, dengan adanya atraksi kesenian di objek seperti ini, tentunya juga membawa dampak juga. Banyak orang-orang jualan yang laku, juga perputaran ekonomi. Saya rasa dengan adanya seni tradisi yang berkembang dari kabupaten kota, itu juga membawa dampak positif dari pergerakan ekonomi di DIY. Lila lila, lila lila, lula 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 lila, lila lila, lila lila, lula 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 lila. Ayo guyub, karo aku, yang guyulah aku seru-seru. Pengunjung yang padat mampu membuktikan bahwa seni tradisi masih digemari masyarakat, mulai dari anak-anak sampai lanjut usia. Dalam atraksi kesenian tradisional di Desa Wisata Ganjuran Gedogan Sumber Mulyo Bambanglipuro Bantul ini diramaikan pula oleh penampilan reog catur Manunggal Budoyo. Dengan 40 pemainnya, penampilan seni tradisi reog ini menjadi daya tarik penonton. Tari rakyat tradisional ini mengambil tema cerita yang diambil dari cerita Panji. Reog merupakan kesenian rakyat dari Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Permainan seni reog selalu diiringi dengan musik tradisional atau disebut juga dengan gamelan. Peralatan musik yang biasanya digunakan sebagai pengiring reog yaitu gong, trompet, kendang, ketipung, dan angklung. Menurut Rahmat, selaku Ketua Paguyuban Reog Catur Manunggal Budoyo, acara atraksi kesenian tradisional ini semua pemainnya warga sekitar tanpa melibatkan warga luar Desa Wisata Ganjuran Gedogan Sumber Mulyo Bambanglipuro Bantul, mulai dari penari hingga sarana lain, dikarenakan Desa Wisata Ganjuran Gedogan ini merupakan desa yang produktif. Atraksi ini untuk dalam ulang tahun Omega, itu organisasi muda-mudi Gedogan. Oh gitu, gitu. Ya. Jadi ulang tahunnya diadakan. Yang kedua itu. Gitu. Ya. Mungkin Pak, harapannya Bapak setelah diadakan atraksi ini gimana Pak? Ya, harapan kita sebagai atas nama panitia, mudah-mudahan nanti untuk melangkah selanjutnya itu mungkin lebih baik lagi, dan mungkin sangat terima kasih sekali atas dukungan dari Dinas Pariwisata DIY. Mungkin untuk langkah depan masih ada keserambungan kerjasamanya, dan mungkin nanti harapan dari panitia dan khususnya warga masyarakat di lingkungan sini mungkin ingin sekali mungkin untuk langkah selanjutnya bisa lebih semangat lagi Pak. Selain mempunyai kesenian, khususnya seni tradisi desa wisata Ganjuran Gedogan Bantul ini juga mempunyai tempat wisata berupa candi dan embung. Embung merupakan waduk mini. Upaya untuk meningkatkan nilai wisata terus dilakukan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta melalui berbagai acara, salah satunya dengan menggelar atraksi kesenian di objek wisata maupun desa wisata. Pemintasan seni budaya merupakan kekuatan wisata di Yogyakarta, terlebih dalam promo meningkatkan kunjungan wisata. Di sela-sela acara, Muhammad Halim selaku Kasih Objek dan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta berharap dengan adanya dana keistimewaan, desa-desa wisata harus berkembang, berinovasi dan mampu memasarkan daya tariknya maupun seni tradisinya. Dengan adanya gelar atraksi kesenian yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, diharapkan dapat mendukung dan mendorong pelestarian seni tradisi di Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Kawan Nisa melaporkan untuk kawan cerdas di rumah.